Halo, selamat pagi sahabat Seriput Village. Oh, ini ada apa nih pagi-pagi jam berapa nih? Jam berapa, Mas? 6 kurang seperempat ya. Nah, ini tadi lewat dengar ada suara roti apa? Hangat. Roti anget. Dengan Mas siapa, Mas? Namanya Mas? Arif. Mas Arif. Mas Arif jualan apa nih? Mas Arif roti ya. Roti hangat. Roti anget ya. Ya. Ini ada rasa apa aja? Ada blueberry, kelapa, coklat, keju, kacang hijau. Paling favoritnya apa, Mas Arif? Coklat. Coklat. Banyak. Boleh boleh saya pesen deh kalau begitu. Jadi kelilingnya kemana aja nih? Kelilingnya ke situ tuh ke mana, Pak? Arahnya. Makhluknya apa? Ada tower. Tower CBB situ. Iya. Menara CBB, terus iya. Roblong gitu ya. Kalau ini ngambil dari pabrik langsung ya. Nah, boleh deh saya pesan satunya berapa? 2.000. Saya pesan yang tadi ada pisang coklat ada? Pisang coklat gak ada. Adanya? Blueberry, kelapa, coklat, keju, keju coklat. Ah, kelapa sama keju boleh. Tapi satunya itu 2.000 loh, guys. Mana coba kita lihat nih. Kali ini bawa berapa? Kali ini bawa 200. 200? Habis terus? Nah. Alhamdulillah. Oh. Ada rezekinya. Nih guys, ini atunya berapa ini? 2.000. 2.000, bener guys, ini masih anget loh. Pantesan pagi-pagi kok dibilang roti anget, roti anget. Ini 2.000. Nah ini saya pesan ini 2. Ini apa nih rasa? Pak? Kelapa. Oh, kelapa 2, boleh. Terus coklat 2. Ada kantongnya nggak nih, Mas? Kantongnya lagi habis. Hah? Nah, itu apa tuh? Ini coklat. Coklat, coklat 2. Keju. Keju. Kejunya 2. Oke, bener-bener anget tuh. Tadi udah cuma 3 rasa ya berarti ya? Iya. Oke, ini rotinya anget bener-bener. Nah, ini jadi kalau mau pesen gimana nih? Arif, ada nomor teleponnya boleh dicantumin ya? Bisa. Nah, jadi guys ini kelilingnya dari jam, jadi keluar dari rumah jam berapa? Jam 5, jam salat subuh. Oh, selesainya? Selesainya paling jam 8. Jam 8 ya? Oh, tapi udah habis semua ya? Alhamdulillah. Nah, nih guys, nih rotinya kita tadi ada rasa keju, kelapa sama coklat sama, oh blueberry. Blueberry ya. Guys, rasanya benar-benar anget. Dua juga deh. Nah, jadi berapa tuh? Jadi berapa? Saya taruh di atas ya, saya susah pegang. 1, 2, 3, 4, 8 ya. 8 kali 2.000. 16. Nih, Mas Arif. Nah, kembalinya simpen aja Mas Arif ya. Ya, kembalinya simpen aja buat Mas Arif. Nah, nanti saya minta nomor teleponnya ya buat pemesan ya. Enggak apa-apa ya. Nih guys, ini Mas Arif pagi-pagi udah jualan roti anget teriak-teriaknya. Oke guys, sampai ketemu lagi dan ini rotinya nanti kita cobain nih. Mantap banget. Sip. Oke guys, nah ini tadi gua sempet memanggil Mas Arif pas dia lewat berpapasan dan dia berteriak roti anget dan dia di berjualan itu pagi hari guys, habis sholat subuh dia berjualan dan dia membawa roti. Nah ini rotinya itu ada rasa roti kelapa, ada roti coklat, ada roti keju, ada roti blueberry guys. Nah ini gue penasaran sama ini, tadi lupa karena ini gak ditulis namanya rasanya apa. Ini masih hangat ya guys. Oke, sebelum kita cobain kita doa dulu ya guys. Amin. Nah, ini penampakan rotinya. Aku nggak tahu yang ini rasa apa nih. Ini guys, seperti ini. Ini harganya 2.000. Mas Arif berjualan setiap pagi berkeliling sekitar daerah Rawabelong guys tadi informasinya. Dan jalan menuju ke Batu Sari, ke keliling-keliling dah. Dia menggunakan sepeda. Oke, kita cobain ya. Empuk-empuk juga nih. Baik. Ini keju. Kejunya manis-manis.
Dan asinnya nggak terlalu asin guys. Tapi ini rotinya enak. Ini harganya 2.000. Isinya banyak loh. Ya. Rotinya juga enak. Nah, yang ini rasanya kelapa, guys. Ya, ada parutan kelapa. Kita cobain ya. Yang kelapa enak nih. Jadi isiannya manis. Tapi menurut gue sih manisnya pas kalau lu gigit dengan rotinya. Yes, mantap ya. Ini cocok banget buat sarapan. Pas banget. Jadi kalau memang pas ketemu penjualan seperti ini, bisa dipanggil guys. Ini temen yang ngopi sama ngeteh. Mantap banget. Oke, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Lanjut makan ya. Selamat kulineran.